Dan ini ladang kita ya, ladang yang belum panen ini, belum tumbuh juga ya. Ini ladang padi kita ya, ladang padi kita di pinggir rumah kita ya, ini rumah kita ya bro. Oke, di rumah ladang ya. Itu dia ya. Dan ini tanaman singkong kita ya, tanaman singkong kita di sekeliling rumah. Dan ini sekeliling rumah juga, ini lombok, lombok padi singkong ya. Oke kawan-kawan, selamat pagi ya buat kita semua ya, salam sehat buat kita semua ya. Ini dia kita nanam singkong hari ini ya bro. Ini dia di lahan saya ya, kita nanam singkong. Kita hari ini nanam singkong ya. Aktivitas kita sehari-hari ya, hobi bertanam, cari ikan ke sungai ya, dan sejenis berpetualangan ya. Ini dia ya, kita mau nanam singkong ini ya bro. Ini dia tempat lokasinya dan ladang buat berkebunnya ya bro. Ini dia ya. Oke guys. Oke. Ini dia ya, kebun, ini tempat kebun ya, kebun singkong kita ya. Ini dia kemarin ya, sudah kita siapin bibitnya ya, bibit singkong, singkong ya. Ini dia ya, dan sebagian sudah saya tanam ya. Sorry ya, saya nggak upload kemarin ya, saya nggak buat vlognya ya, tunggu buat videonya waktu saya penanaman ya. Ini dia lahan perkebunan singkong kita ya, ini dia ya, karena musim hujan kemarin ya, jadi kita bakarnya jadi hasilnya kayak gini ya. Tapi ini dapat sih, kita paksain buat nanam singkongnya ya bro. Ini dia ya, karena singkong di sini ya nggak mesti harus ladang yang terbakar ya, yang kayak gini juga dia bisa hidup ya, karena tanahnya subur ya bro. Ini dia ya, nanti ya kita tanam singkong ya. Ini dia kebun saya. Kita buat tanaman singkong ya. Ini kita tanam singkong ini karena kita berternak ayam ya. Jadi kita siapin buat nanam singkongnya dulu ya, biar dari stok makanan mereka ya. Jadi ongkos stok makanan, makanan ayam yang pastinya ya bro. Ini dia ya lahannya ya, ladang kita ya. Sebenarnya ladang ini bagus kita bersihin dulu ya, cuman kalau kita bersihin ini ya lumayan waktunya ya. Jadi kita tanam dulu ya, kita tanam, nanti kita bersihin setelah kita nanam ya, bersihin sedikit demi sedikit ya, biar dia agak kelihatannya bersih ya. Karena ini ya kayak gini hasilnya, lagi berantakan karena musim hujan ini, susah api makan ya. Ini dia bro, dan di sana rumah saya ya, itu rumah saya, dan di sana asrama guru ya, dekat SMK. Saya bertetangga dengan guru di sini, bertetangga dengan sekolah ya. Ini dia, jadi saya bertanam, dan punya guru-guru di sana juga banyak tanamannya ya, jadi saya berminat untuk bertanam. Oke bro, ini dia ya, nanti ya kita buat video yang selanjutnya ya, kita nanamnya ya bro. Oke. Oke, ini dia salah satu aktivitas kita ya, kita menggunakan waktu kita ya, kalau ada waktu kita bertanam ya bro. Ini kalau satu minggu ya sudah ada dia ya, di sini ya ada tumbuhnya ya. Kalau sudah satu minggu ya kita tanam. Ini dia jarak tanamannya bro, kita buat jarak ya. Ini sudah ini di sini ya bro, kita buat jarak nih bro, kita buat jaraknya 1 meter lebih ya.
sikunya. Udah kita nanam ya bro, kita nanam singkongnya. Di sini kita buat jaraknya silik ya, 1 meter lebih jaraknya. Nanti kalau dia tumbuh ini kelihatannya gak rapi pang, gak rapi ya. Yang penting dia hidup ya bro. Oke. Isi kita hari ini kita nanam singkong ya. Kita nanam singkong. Kondisi kita hari ini nanam singkong. Kita cek penanaman kita tadi ya, sudah kita tanam petugas tadi ya. Ini dia singkong ya, dan kita langsung ngecek penanaman singkong yang sudah saya tanam kemarin ya, di minggu yang lalu ya, sekitar 1 minggu lah. Ini dia 1 minggu ya sudah tumbuh ya benihnya. Ini dia, ini dia sudah mulai tumbuh ya, cepat tumbuhnya kalau musim hujan di sini ya bro. Dan didukung dengan tanahnya subur ya. Jadi dia ya, kita buat jaraknya ini 1 meter lebih ya. Ini dia ya, lumayan kalau panen ini nanti. Masalahnya tanaman saya di sini lumayan banyak ya bro. Singkong ini dia. Oke. Dan kayu-kayunya ini semua kayu getah di sini ya. Kemarin kita tebang ya. Ini getahnya. Kita tebang kemarin ya, ladang kayak ini dia ya. Ini satu, itu jaraknya bro, itu jaraknya ya, 1 meter lebih ya jaraknya. Ini singkong, itu dia. Kalau di sini namanya bahasanya ini Jawa sawah, singkong sawah namanya ya. Kalau di bahasa daerah di sini ya, singkong sawah namanya. Oke. Dan ini dia suasananya. Suasana ladang kita hari ini ya. Kita nanam singkongnya. Inilah aktivitas kita ya. Kalau ada waktu kita bertanam ya, berkebun, berternak ya, kalau ada waktu kita. Karena itu sebagian dari hobi saya ya bro. Itu dia ya guys. Belum kita bersihin lahan ini ya. Nanti sore kita bersihin ya. Oke. Yang sudah nonton jangan lupa di subscribe ya. Dan komen. Oke bro.